Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Turkovers, ketemu lagi dengan saya di channel Jagapati Crew. Kembali ke konten review. Kali ini kita akan review unit terbaru dari karoseri Jagapati, yaitu pemasangan variasi Isuzu LF NMR yang kita modifikasi di karoseri Jagapati. Oke, untuk part yang terpasang di sini pemasangan bumper Patriot, teman-teman, dengan konsep hidrolik manual. Nah, untuk lampu di sini menggunakan lampu Patriot dengan bumper model baru, disertai dengan lampu kumis dan lampu sudut. Nah, begini bentuk untuk bumper terbaru yang lagi hits ya, teman-teman. Oke, jadi bentuknya sedikit berbeda dari yang kemarin. Untuk ke bagian samping, teman-teman, di sini menggunakan footstep. Footstep kita buat hidrolik, juga engselan. Maksud saya bukan engselan ke samping ya, tapi ke atas dia bukannya, menggunakan satu buah sok kecil. Nah, seperti ini naiknya, teman-teman. Nah, untuk bagian bumper depan tadi, konstruksi hidroliknya seperti ini. Kita menggunakan kerangka pipa plus hulu, dilengkapi dengan dua buah sok, jadi kuat. Lanjut ke bagian spakbor samping, teman-teman. Di sini menggunakan spakbor model bulat sambung dengan pengawan dan dilengkapi dengan lampu menggunakan cat warna abu-abu metalik. Requestan dari konsumen untuk mengikuti dengan warna boxnya. Ke bagian samping, teman-teman, di sini samping menggunakan pengaman model blok hidrolik. Nah, ini untuk unit ini long ya, teman-teman, jadi pengamannya cukup panjang juga. Nah, seperti ini bentuk kelihatan dari samping ya modelnya. Ini requestan dari konsumen juga, minta dengan model yang seperti ini. Nah, untuk konstruksi hidroliknya kita lihat. Nah, kita konstruksi hidrolik menggunakan pipa ya, teman-teman, dan untuk soknya kita pasang 3-2 di belakang dan satu di depan. Oke, lanjut ke bagian belakang, teman-teman. Di sini menggunakan spakbor bulat dilengkapi dengan lampu. Kali ini kita nggak potong untuk bagian depannya, ini juga requestan. Dan untuk gantungannya stainless, teman-teman. Nah, selain itu kita pasang juga tabung angin bagian belakang seperti ini, padahal yang di depan tadi udah ada ya, itu plus kompresor yang di belakang, tinggal sambung selang saja. Nah, kita lanjut ke bagian stop lamp. Di ini stop lamp menggunakan stop lamp Volvo, teman-teman. Nah, dengan pangkon requestan juga dari konsumen, dengan model tertutup ya untuk kali ini pangkonnya. Jadi fog lampnya di dalam box dan ada bagian belakang pancian maling, yaitu stainless. Oke, untuk bagian sebelah kanan, teman-teman, ya sebelah kanan itu sama persis, dan ada kita tambah kotak peralatan ya. Udah sih, itu aja untuk pemasangan variasi di truk Isuzu NMR long dengan bak box ini ya. Ini kita lagi proses finishing, perapian dan sambung-sambung kabel.
Setelah itu unit selesai dijemput oleh ownernya. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong ini unit pertama ya untuk box Isuzu long yang kita modifikasi full variasi. Bisa dibilang full walaupun atasnya belum, ya mungkin nanti ownernya menyusul. Jadi seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk konten review pemasangan variasi atau modifikasi truk Isuzu L8MR. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kilometer berikutnya. Mas friend, perjalanan kita masih panjang seperti yang kita bayangkan tadi.